lah sekali kita tabur dalam kembang. Dalam kembang ni kena ada ekonomi, kena ada dalam kembang. Ada dalam kembang memang tak jadi. Okey guys, inilah dia siakap masak pedas, siakap masak merah, siakap masak kicap, siakap masak tomyam juga lagi dah siap. Okey, selamat berjumpa. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel Hari Konten. Nah, ini kami sudah siap-siap masak ikan tiga rasa. Ini ada ikan-ikannya, coba lihat. Ikan caru, ikan sakap. Bagaimana cara buat alat-alat yang enak? Ini ada semua sini. Ini nanas, ini daun-daun yang sedap, yang baru. Oke, mari kita lihat guys. Makan ikan saja. Mari kita guys, mari kita lihat bagaimana cara masak ikan tiga rasa, masak kicap. Kamu dengar suara? Kamu nanti dia nanti ya. Nanti dengar suara kamu ini ya, apa ini? Ini goreng ini. Ini sudah lengkap, lauk-lauk alat-alat. Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okay guys, selamat malam semuanya. Okay, hari ini saya nak share seperti siakap masak kicap. Kemudian siakap goreng apa? Masak pedas, siakap tiga rasa, siakap tom yam. Kemudian ayam goreng kunyit. Okay. Hari ini kita masak banyak. Buat video ni buat partner tu tak buat video sebab terlalu sekali terlalu panjang ok bahan pertama kita ni ada siakap dan siakap ok pertama sekali kita apa kita goreng ikan dulu baik ikan ni kita goreng dulu ok pertama sekali kita keluar. Naikkan dulu. Okey, itu kita buat dua kali goreng apa ni? Dua kali goreng, rekos dua goreng. Okey. Kemudian kita letak sedikit garam. Tunggu masih sampai ikan. Kemudian tepung jagung. Tepung jagung kalau kita tak serbuk kunyit pun boleh. Semua orang kita tak serbuk kunyit lah. Tapi kita tak ada serbuk kunyit. Sebab apa? Sebab nanti kalau kita tak serbuk kunyit, kunyit apa ni minyaknya di warna lain itu kunyit. So kita tak letak minyak apa ni serbuk kunyit lah. Kita letak tepung jagung dengan garam dia. Ok, dalam hasil sama kita panaskan kuali dan minyak. Minyak yang banyak. Ok. Gorengkan dulu. Kemudian dalam masa yang sama sambil kita masak, kita siapkan dia punya bahan-bahan. Ok. Thank you.
Nah, ini dia belum. Mantap, guys. Ini paling sedap, guys. Sudah. Kemudian ini di merah. Di merah itu potong banyak-banyak. Kemudian bawang Holland ya. Bawang Holland ini kita potong bulat-bulat ya. Kemudian cili padi ya. Cili padi ini kalau kita nak pedas, kita boleh letak lebih sikit. Boleh letak padi sikit lagi. Kita tolong ini, kita pindah. Kita pindah lagi. Kemudian ini cili apa? Cili panggala. Ini untuk sebagai hiasan dia, dia bagi nampak cantik. Kemudian ada kembang. Nah, ini bapak ini. Oke. Sekarang kita tengok ke sini ya. Ikan kita yang dah digoreng, lagi seko belum goreng. Yang satu ni masak tom yam eh, masak tom yam. Okey, lagi seko kita buat macam tadi, kita gelar, kita bagi garam dengan tepung jagung. Kemudian kita goreng. Sedikit garam. Garam jangan banyak tau, nanti dia masin. Tepung jagung. Tepung jagung ni sebenarnya untuk kita bagi dia crispy. Bagi dia nampak kan juga. Okey. Kemudian mantap ni. Tadi konde, mantap. Kita. Thank you.
Oke. Coba lihat. Kita 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 udah siap. Kemudian macam biasa kita tabur dan kita tumbar guys. Inilah dia siakap masak kicap. Okey. Siakap kicap kita dah siap. Sekarang kita nak buat siakap masak merah guys. Okey guys. Tabur macam biasa, kita tabur dalam ditumbar guys. Okay. Siakap merah, siakap kicap dah siap. Sekarang kita nak buat siakap masak pedas. Okay.
Thank you.
Dah 3 menu kita dah masak. Siakap masak pedas, siakap masak kicap, siakap masak merah. Yang perlu kita buat sekarang, siakap tom yum. Kita buat siakap masak tom yum. Ada banyak. Okey? Tidak. Mandung-mandung dia. Thank you.
Selamat menjumpa, jangan lupa follow, like, comment, subscribe.